Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Bila bicara tentang poligami, sudah tentu ada antara wanita yang tidak boleh menerima hakikat ini. Salih memiliki 4 isteri, iaitu Norlizah Mamat, Nora Harhamat, Norfarar Wahida Sulaiman dan Samihah Sheikh Emmy, dan telah menimang cahaya mata ke-13 hasil perkahwinan dengan isteri keempatnya, Samihah. Nampaknya kini terdapat satu kekosongan lagi buat wanita di luar sana untuk menjadi isteri Salih Ya Acob, apabila pelawak dan juga pelakon popular ini mengakui sudah pun bercerai dengan isteri keduanya, Nora Harhamat. Sebagai suami dan ketua rumah tangga, saya sudah berusaha memperbaiki keadaan. Saya memujuk dan mengingatkannya yang anak sudah besar dan dia sepatutnya menunjukkan contoh serta teladan yang baik kepada mereka. Namun dia tetap mendesak saya untuk menceraikannya dengan menggunakan alasan saya tidak berlaku adil terhadapnya. Saya sudah menasihatinya tetapi dia enggan terima dan terus mendes 4K saya melepaskannya. Selain itu, menurut Salih, masalah mula timbul apabila Noraha pergi majlis perjumpaan semula dengan rakan sekolahnya. Malah dia juga tidak menafikan ia berpunca daripada orang ketiga. Sebelum ini, Salih tampil membuat kenyataan yang seakan meletakkan punca perceraian adalah disebabkan oleh Raha sendiri. Malah, dia pernah mendedahkan wujudnya orang ketiga menyebabkan Raha mula tawar hati. Betul ke begitu? Saya sebenarnya malas untuk ambil peduli kenyataan-kenyataan Salih sehinggalah satu ketika, suami menyuruh saya untuk tampil ke hadapan menerangkan perkara sebenar menyebabkan keruntuhan rumah tangga kami. Bukan saya mahu menegakkan benang yang basah, cuma kenyataan-kenyataan Salih sebenarnya jauh dari apa yang terjadi. Saya juga tidak mahu suami saya terus-menerus dituduh sebagai orang ketiga. Tuduhan itu bagi saya agak melampau kerana saya dengan suami baharu sudah lama kenal. Malah, Salih juga ada mengatakan pertemuan semula atau reunion sebagai punca, sedangkan saya sudah hampir 5 tahun terlibat dengan aktiviti itu. Jadi saya tidak pasti mengapa Salih mengeluarkan kenyataan sebegitu. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan hati Raha betul-betul tawar sehingga nekat memohon cerai? Sebenarnya, saya sudah lama menahan derita. 23 tahun bukan tempoh singkat. Kalau boleh, dari awal dulu saya ingin dilepaskan, tetapi memikirkan anak-anak yang sedang membesar, saya tahan dan terus bersabar. Hubungan kami sudah lama bermasalah, umpama retak menunggu belah. Pada 2012, saya pernah sekali meminta untuk diceraikan. Ketika itu, Salih datang dan memujuk. Hati saya ketika itu rapuh dan apabila dipujuk, saya beri lagi peluang. Namun, tahun demi tahun, Salih tidak langsung menunjukkan sebarang perubahan. Saya dibiarkan tanpa perhatian. Hati isteri mana yang sanggup bersabar 23 tahun memendam rasa? Tahun lepas, bulan Julai, saya nekat memohon cerai. Salih tidak mengendahkan sehinggalah bulan September, dia melafazkan cerai talak satu di rumah kami. Saya langsung tidak diberi perhatian. Bayangkan, ada ketika, sehingga lebih seminggu, dia langsung tidak bertanya khabar tentang saya dan juga anak-anak. Entah makan atau tidak, hidup atau tidak, semua dia tidak kisah. Bukan bererti Salih lupa tanggungjawab, dia ada beri, tetapi mana cukup untuk kami 5 beranak. Kadang-kadang anak pergi rumah isteri lain untuk meminta duit daripada bapa mereka, seperti pengemis saya lihat anak-anak saya. Kadang-kadang, hendak bagi RM50 untuk berbuka puasa pun susah. Saya ingin juga melihat anak menjamu makanan yang sedap-sedap ketika berbuka, tetapi apakan daya, itulah rezeki kami pada ketika itu. Salih dan bekas istrinya itu telah mendirikan rumah tangga selama 23 tahun dan dikurniakan 5 anak berusia 22 hingga 13 tahun dan seorang cucu. Sementara itu, 3 lagi istrinya iaitu Norlizah Mamat, 51, Norfarar Wahida Sulaiman, 37, dan Samihah Sheikh Ali, 29, masih kekal bersamanya, dan daripada keempat-empat perkahwinannya, Salih dikurniakan 13 anak. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.